This is the Living Word. Shalom, renungan kita pada hari ini terambil dari Efesus 6 ayat yang keempat yang mengatakan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Hal yang menarik adalah mengapa jangan membangkitkan amarah. Dari sekian banyak larangan yang harus diketahui oleh seorang bapak, mengapa firman Tuhan menekankan yang satu ini melebihi yang lain? Nampaknya ini berhubungan dengan peran bapak yang biasanya mendisiplin anak-anak. Amarah di sini berarti amarah yang berkepanjangan atau kepahitan dan dendam yang muncul akibat pendisiplinan. Hal ini bisa muncul jikalau pendisiplinan dan hukuman terhadap anak-anak tidak diimbangi oleh kasih. It's okay untuk menghukum anak-anak, namun pastikan bahwa kasih yang dia terima juga cukup besar. Hal yang sebaliknya juga berbahaya sih, ketika seorang anak hanya menerima kasih tanpa pendisiplinan. Amarah yang berkepanjangan akan menciptakan anak yang pemberontak yang tidak mengakui otoritas orang tua. Dan pemberontakan ini justru akan menghalangi berkatnya. Efesus 6 ayat yang ketiga. Jangan sampai hal ini terjadi. Tuhan Yesus memberkati.